Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan dengan sabda baginda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Amalan baik yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, sebagai contohnya kita solat fardu di awal waktunya, kita senantiasa solat secara berjamaah, kita memperbanyakkan amal kebaikan dan kebajikan kita, kita mempelajari, kita memahami dan juga dalam masa yang sama kita mempraktikkan segala amal baik dalam bulan Ramadan ini adalah merupakan salah satu daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ianya juga merupakan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam masa yang sama dalam bulan Ramadan ini kita memperbanyakkan segala amal kebaikan, segala ibadat kita. Ibadat malam yang kita lakukan adalah semata-mata kepatuhan kita, semata-mata kita menjunjung tinggi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.